Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar game yang sangat viral, yaitu game Google Maps. Yang kita ketahui selama ini Google Maps itu sebagai penunjuk jalan ketika kita sedang melakukan perjalanan. Dan kali ini Google Maps mengajak kita untuk berjalan-jalan melalui gamesnya. Jadi kita akan bermain ular. Ularnya itu berbentuk seperti kereta api, lalu akan menjemput pengunjung yang berjalan-jalan mengelilingi dunia. Dan di sini kita diberikan pilihan destinasi atau tujuannya, yaitu bisa ke kota Kairo, San Paulo, ada ke London, Sydney, San Francisco, Tokyo, dan bisa keliling dunia. Cara mainnya cukup mudah sekali, kita pilih tempatnya, selanjutnya ke Kairo. Dan kita tinggal menggunakan keyboard menuju arahnya. Dan di sini kita disuruh menyebut orang, dan satu orang itu terakumulasi sebagai satu skor. Dan apabila kita menabrak ke pinggirannya, kita akan keluar skor akhirnya dan diminta untuk memilih lagi petanya. Hampir mirip dengan game Snake yang dulu. Apabila Snake itu tujuannya untuk mengambil makanan berbentuk bola, ini ada orang, ada gedung atau monumen yang otentik di negara yang terpilih. Mungkin kedepannya pilihan negara akan ditambahkan di sini, jadi lebih banyak negaranya. Di situ ada monumennya. Untuk monumen akan dihargai 10 skor. Jadi untuk ularnya ini bergambarkan kereta api yang khas di kota tersebut. Kalau di London ini bergambarkan bus. Dan kereta apinya atau busnya ini akan semakin panjang apabila skor kita semakin banyak, dan kecepatannya akan bertambah lebih cepat. Big Ben akan bertambah 10 skor. Kita harus menyebut orang yang satu ini. Skornya akan bertambah banyak. Dan apabila kita mengenai pembatas akan kalah. Dan itu saja yang saya sampaikan seputar game yang viral saat ini, yaitu game Snake dari Google Maps. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.